Nabi mempunyai julukan al-ummi. Ummi bukan artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi seorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, sedangkan dia mempunyai ilmu yang luar biasa yang dikagumi oleh manusia sealam jagat dari awal dunia diciptakan sampai akhir kiamat kelak. Ini yang dimaksudkan ummi, pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu umat Islam supaya mengerti siapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebab ini menyangkut tentang keimanan kita. Tanpa kita kenal betul kepada Nabi Muhammad, tidak bakal mantap iman dan keyakinan kita. Di dalam masjid kita sembahyang, tapi bisa-bisa di luar masjid kita tinggalkan sembahyang kita. Kita buang sembahyang kita. Tetapi kalau kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad, siapa itu Allah, dengan ilmu ma'rifat yang kita miliki, niscaya di dalam masjid kita sembahyang, di luar masjid kita sembahyang, duduk di toko kita sembahyang, duduk di warung, restoran kita sembahyang, duduk di hotel kita sembahyang, dimanapun dia duduk, di situ dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Junayd, Sayyidut Tariqah As-Sufiyah, beliau duduk di toko berdagang, tapi di toko beliau duduk sembahyang sunatnya saja 300 rakaat sehari. Membaca tasbih 25.000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca istighfar 25.000, astagfirullah, astagfirullah. Membaca zikir la ilaha illallah 25.000, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap hari dia duduk di toko. Kenapa bisa demikian? Karena dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu betul dengan Allah dan tahu betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, setelah datang kedua Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datang membawa ini ayat-ayat Al-Qur'an, tidak lagi seperti dulu Jibril harus mengucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ucap begitu lagi Jibril, tapi setiap Jibril datang, apa kata Allah Ta'ala? La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Setiap duduk Jibril, berdiri Jibril, datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi Jibril membaca itu ayat Al-Quran, sudah dibaca dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, jangan kau menggerakkan dulu lidahmu untuk membaca ya Muhammad. Dengar dulu bacaan Jibril. Walaupun kami sudah menulis dan mencatat akan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam hati sanubari kamu ya Muhammad. Jadi Quran itu sudah berkumpul di dalam hati Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Nabi Muhammad hanya sebagai syariat saja, supaya tidak dikatakan Quran ini ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab demikian, umat Islam dididik oleh Nabi Muhammad 11 tahun untuk mengenal Allah, tidak berhasil karena susahnya tentang ilmu ma'rifat dengan Allah. Apa sebab? Karena mereka melihat keluar biasaan Nabi Muhammad. Ini manusia luar biasa Muhammad. Tukang sihir ini Muhammad. Ada baru ini salah seorang ustaz yang saya sudah be'at torekat Naqsyabandiyah Qadariyah, yang akan jadi wakil-wakil saya di sini untuk melanjutkan pelajaran kalau saya tidak ada di sini. Salah seorang datang kepadanya, kenapa mesti ikut terus Habib Segap kamu itu? Kamu seorang alim, seorang yang punya ilmu. Habib Segap kok diikut-ikut?
barangkali kamu ini kena sihirnya Habib Segap. Kena pula saya tukang sihir. Tidak apa-apa. Memang saya tukang sihir. Sihir hatinya orang supaya mau kenal sama Allah dan supaya dekat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 11 tahun Nabi mendidik, mengajar supaya kenal Allah, tidak berhasil, terpaksa Allah taala harus menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad. Lewat syariat ini manusia nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi orang yang punya makrifat dengan Tuhannya. Justru itu di dalam tarekat, semua tarekat, tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, tarekat Sufiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Tinjaniyah, tarekat Alawiyah, tarekat-tarekat yang macam-macam, semua tarekat yang saya pernah sebut, jumlah tarekat sekarang di dunia 1962 tarekat. Hampir 2000 tarekat. Semuanya mengajar supaya menjalankan syariat. Kalau Anda pelajaran tarekat tidak lewat syariat, maka itu bukan tarekat. Itu pelajaran sesat. Ada orang berkata, aku ini sembahyang daim. Di dalam tarekat ada solat daim. Al-Habib Abdullah Haddad berkata, as-salatu daim, as-salatu daim, ala Muhammad, as-salatu daim, ala Muhammad. Solat yang selalu bertalian berhubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang sudah hatinya mengikuti hati tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk solat, dia berdiri solat, dia berjalan solat, dia di atas mobil mewah solat, dia di atas bis solat, dia di dalam pasar solat, tidak lepas solat karena hatinya selalu berkaitan berikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah cukup menjadi kuat di dalam tarekatnya. Diajarkan ilmu syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh sembahyang. Wa laqad wassayna alladziina min qablikum. Kami telah, katanya Allah taala, telah memberi wasiat kepada orang-orang sebelum kamu untuk punya takwa kepada hatinya, di dalam hatinya, dan tidak boleh lepas untuk dia beribadat kepada Tuhannya. Kenapa manusia harus keluar dari syariat? Jadi syariat ini sebagai jembatan untuk manusia mengenal ma'rifat. Tarekat adalah perjalanan di dalam dia menjalankan syariat itu. Bagaimana cara Nabi sembahyang? Itu tarekat sembahyangnya. Bagaimana cara dia berzikir sehingga dia kenal betul dengan Allah? Itu tarekatnya. Seperti tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, baca-baca zikir la ilaha illallah, baca zikir asma'ullah, baca zikir subhanallah, adalah semuanya telah dibentuk oleh guru-guru besar yang tidak keluar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mereka itu petik, mereka itu jalankan. Nah, inilah tarekat itu sampai kepada mereka kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mempelajari tarekat Sufiyah. Saya melihat tarekat Sufiyah terlalu berat. Harus orang yang memang diciptakan oleh Tuhan, sudah badannya untuk sufi. Dia punya perut untuk sufi. Dia punya mata untuk sufi. Dia punya kuping untuk sufi. Ada seorang sufi, karena pernah mendengar orang caci teman, dia ambil paku, dia paku kupingnya. Supaya tidak dengar lagi orang yang mencaci. Tidak mampu kita untuk berbuat itu. Dan dia tidak mati. Ada seorang sufi, dia tahan laparnya 40 tahun tidak makan dan tidak minum.
Mana mungkin perut kita bisa berbuat demikian itu. Ada seorang sufi sampai dia cungkil matanya karena pernah melihat seorang wanita. Dia kasih keluar matanya, dia copot. Lantaran kau hai mata, jadi aku berbuat dosa kepada Tuhan. Dibuang matanya di pinggir jalan. Kita diminta mata untuk kasih orang yang tidak punya mata. Tidak mau. Dia cungkil ini mata, buang di pinggir jalan. Karena dia pernah terlintas sekali melihat seorang wanita ajnabi. Waduh, saya tidak kuat masuk torekat sufia ini. Pernah sekali waktu. Kenapa saya berhenti? Dulu wanita-wanita suka berjabatan tangan dengan Habib Segap. Senang perempuan-perempuan. Aduh, empuknya tangan Habib Segap. Memang empuk. Habis setiap hari saya tidak pernah pegang pacul, tidak pernah pegang pisau, tidak pernah pegang palu, tidak pernah pegang paku. Hanya tiap hari saya punya tangan pegang kitab. Kalau tidak ada kitab yang saya bawa, saya ambil Quran saya bawa. Bisa saya duduk baca itu Al-Quran. Bisa saya berdiri baca itu Al-Quran. Ini pekerjaan saya. Sekali waktu saya ziarah kuburan Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf di Pasuruan. Salah seorang aulia wali besar yang saya pernah cerita. Beliau mempunyai bisul besar di sini. Makanya dalam fotonya sampai mirip beliau punya muka. Ketika beliau berjalan. Ada dua orang berkata, katanya itu orang wali. Penyakitnya sendiri tidak bisa diobat. Sudah jauh dia berjalan, dia kembali. Kamu yang bilang aku tidak bisa mengobat, aku punya penyakit. Kamu yang berkata aku ini bukan wali, aku ini wali, tahu kau. Dicopotnya itu penyakitnya ini. Kankernya, kansernya ini dicopot. Keluar sama urat-uratnya, akar-akarnya. Dan pipinya jadi sembuh kembali. Aku mau pasang ke muka kamu sekarang ini. Sujud-sujud, itu orang di kakinya Habib Ja'far bin Syekhan. Minta ampun dan mohon maaf. Baru dia masukkan kembali penyakitnya di mukanya. Dia bilang, aku tidak mengobati penyakit ini supaya aku tahu rasanya sakit. Karena dengan lewat sakit ini, aku ingat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan kalau sakit terus berteriak-teriak. Aduh, ah, Masya Allah. Tidak perlu. Terima saja. Kita berteriak, aduh, sakit tidak juga sembuh. Kita berteriak, ah, tidak juga sembuh. Justru itu perlu apa kita Coba kita ingat Allah dengan hati kita yang murni tadi. Setelah kita mengenal betul kepada Allah. Biar sakit, bagaimana sakit tidak kita akan rasakan. Karena lezatnya kalau kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu ulama-ulama sufi kadang-kadang dia sembahyang Allahu Akbar. Seperti dia tidur sama istrinya. Habis sembahyang harus dia cuci, harus dia mandi junub. Dari nikmatnya dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai saya ziarah kuburan Habib Ja'far bin Syekhan, saya ketemu seorang perempuan tua. Habib, saya mau jabat tangan sama Habib. Saya juga tidak kenal dia. Karena di mana saya pergi, selalu orang mengejar-ngejar saya. Makanya musuhnya banyak. Bukan di Singapura saja. Di mana saya pergi, selalu dikejar-kejar. Tidak tahu ada apanya kok dikejar-kejar. Apa karena jubahnya? Jubahnya tidak berubah, putih terus dari dulu. Tidak pernah biru-biru, kuning-kuning, merah-merah. Tidak, putih tetap. Paksa minta, saya bilang jangan, saya ini sedang punya wudu. Tidak, harus jabatan tangan. Tolong bu, maaf bu. Nanti habis jabat tangan, Habib ambil wudu di situ, ada air itu sudah disiapkan oleh Tuhan itu di masjid. Marah-marah lagi. Terpaksa saya ulurkan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Batal wudu, ambil lagi air sembahyang. Berangkat saya pergi ziarah Kiai Hamid. Ada seorang aulia Kiai Hamid di Pasuruan. Mukasyif. Kasyafnya luar biasa. Saya datang ketemu sama Kiai Hamid ini. Setelah berjabatan tangan, dia peras-peras saya punya tangan. Diperas seperti peras ibu-ibu kalau cuci kain pakaian itu. Diperas. Saya berkata dalam hati saya, rupanya dosa tadi yang dikasih peras keluar ini. Diperas, barangkali ada setengah jam. Saya bertanya, kenapa ya ini kok peras tangan saya dari tadi? Tadi Habib jabat tangan sama perempuan apa enggak? Bisa tahu dia di sana. Karena hatinya sudah murni, sudah bersinar dengan nurnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah Ta'ala memberi contoh di dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamishkatin fiha misbahun al-misbah fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Kalau matahari itu benda mati dikasih nur oleh Allah, dia menyala sampai memberikan penerangan kepada bumi yang gelap gulita ini. Bepantul sinar ketemu bulan, bulan mengeluarkan sinar karena nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benda padat itu dikasih nur, dia menyala. Kenapa wajah-wajah kita, manusia yang diciptakan oleh Allah, yang punya hati tidak bisa punya nur di dalam hatinya untuk memikat hamba-hamba Allah guna dia bawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diberikan oleh Tuhan untuk menerima nur Nabi Muhammad ini. Tapi karena kita tidak kenal, maka kita tidak bisa pergunakan nur itu. Apabila kita sudah kenal nur Muhammad, jangan soal pidato, duduk saja, orang pasti datang mencari kamu. Begitu mulia dan begitu hebatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur ini diciptakan Jibril. Dengan nur ini diciptakan surga. Dengan nur ini diciptakan segala. Nur ini ditaruh di dalam hati sanubari manusia untuk dia melihat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Dahlan berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, beliau berkata kepada muridnya, "Inni ra'aitullaha sittina marrah." Aku melihat Allah 60 kali, di dalam riwayat 70 kali. Muridnya bertanya, "Fakaifa tarallah?" Bagaimana kamu bisa melihat Allah? Dia menjawab, "Inni ra'aitu bi ainil qalbil jamil." Aku melihat dengan mata hatiku yang sangat indah. Mata hati yang sangat indah itulah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur ini kita melihat Allah, dengan nur ini kita mempunyai ma'rifat kepada Allah. Dengan nur ini akan timbullah keyakinan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'hadil 'asriyah.